Halo semuanya, balik lagi bersama aku Abang Merah pada game Minecraft Skyblock Day 1 Block. Kali ini kita bakal bermain game yang lumayan viral sih pada waktu itu, cuman sekarang gak tahu masih viral apa kagak. Jadi kita bakal lanjut aja main di sini. Kita namanya 1 Block, jadi dia ini adalah sebuah world, tapi dia kosong melampau dari ujung ke ujung tuh kosong, gak ada apa-apa, cuman dikasih satu blok yang bakal terus regenerate seiring waktu. Dan ini saya sudah sempat dapat satu door di sini, kita taruh dulu. Tuh kan, it is an infinite block. Jadi dia ini adalah blok yang tak terbatas. Saya tahu sih. Nah, itu terdapat kayu di sini. Kita ambil dulu kayunya, terus kita buat yang namanya tuh crafting table dan juga buat yang barang-barang lainnya, coy. Tuh, kita dapat chest. Ini saya ngeri sih kalau jatuh. Jadi kita bakal buat crafting table dulu, dan saya rencananya mau bikin ini nanti. Nah, accepting. Kita mau bikin slab dulu untuk biar lebih lebar base kita. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini kita hancurin dulu ya. Kita nggak ada lagi kayu, berarti kita terpaksa mau harus hancurin lagi. Saya mau bikin X dulu, harusnya bikin X dulu ya. Enlarge your platform. Jadi kita harus suruh ngelebarin platform kita ini seluas-luas mungkin. Oke, no problem. Masih sih saya harap tanah jangan sampai ini ya jatuh, soalnya di sini lumayan berharga tanah. Nah, ini seluruh barang yang drop kayaknya langsung ke sini ya, kalau saya perhatiin. Nanti coba saya coba lagi ya. Ini kan ada sini, kita buang. Enggak bener kan, kita buang sini, kita buang ke sini, dan selalu balik. Oh enggak ya, oh kira langsung balik ke situ. Oke, kita lanjut lagi aja ya. Pura-pura nggak tahu. Ini banyak dirt dulu karena masih awal-awal kali ya. Ada 10 fase. Each space is a theme. Jadi setiap fase itu ada temanya masing-masing, guys. Kita nggak bisa asal apa mau punya apa gitu. Dan fase pertama ini ya plains ya, datar, sama kayak kalau kita lagi di bayam tuh yang biasa. Ada babi. Ada tuh babi, coy. Oke, ada spawn babi, dan babi ini salah satu bagian dari plane ya. Jadi dia bukan cuman nge-spawn babi doang, bukan cuma nge-spawn mob-mob yang pasif, tapi juga nge-spawn mob-mob yang undead gitu, seperti zombie, skeleton. Tapi saya khawatir kalau sampai dia nge-spawn creeper. Tapi itu pasti sih, kenapa? Karena yang namanya juga mob kan acak gitu ya. Kalau saya dulu main di server itu dia nggak ngasih daya efek apa tuh creepernya, jadi ledakannya nggak bakal ngaruh. Nah, nggak tahu kalau di world kayak gini mungkin bakal lebih berbahaya sih. Oke, kita jadi babi ini kita kasih jadiin kawan aja ya, yang di sebelah. But do not forget apa nih, save your item in chest. Oke, siapa dan suruh nyimpan barang-barang kita dalam chest nih. Ini mau kejar ayam nggak ada, coy. Berarti kita ambil dulu chestnya ya. If you fall, your item are gone. Oke, okay, mantap. Nanti jangan sampai kita jatuh ya. Kalau sampai jatuh kita mokat. Apa tuh barang kita hilang semua. Berarti kita sih menelurnya nih. Looks like gravel fall down. Oke, okay, bahaya berarti kita nggak bisa. Jadi ya. Jadi apa tuh di sini ada gravel. Nah, gravel itu bakal jatuh misalkan kalau kita taruh. Kalau kita biarin aja gitu. Dan kita belum punya barang untuk narok blok bawah sini. Apa deh, kita yang penting komitmen dulu ya, komitmen konsisten. Nah, ada water bucket, karena dia sudah punya water bucket, jadi kita bisa taruh blok bawah sini. Oke ya, semoga aja selamat ya kawan-kawan. Nggak mati sumpah. Oke, blok. Oke, mantap, ini sudah punya blok kita. Nah, sekarang kita naik dulu ke atas dan kita pindahin dulu kali ya. Nah, setnya jatuh tuh kan. Kalau jatuh itu kadang kita refleks mau ambil dan berujung malah mati. Jadi kita bakal perlebar dulu platform kita. Atau pulau kita dilebarin dulu untuk bikin tanaman macam-macamnya tuh. Kita buat lagi di sini itu. Oke, mantap. Kita jangan biarin babi kita jatuh pokoknya. Nah, kalau lebih apa tuh lebih aman dan lebih terjamin gitu. Nah, ini bedanya. Ya, kalau misalnya barang-barang kayak ini kita bisa pakai chest aja ngancurnya. Nah, kalau kayak ini baru kita pakai X.
Ready for an adventure? Ya, sama ready doang. Ini apa nih? Apa nih, coy? Ini ada cinta-cinta lep-lep apa nih? Ini bloknya apa nih bloknya? Ada blok enggak? Ke blok Minecraft dulu. Ada bloknya enggak sih, coy? Oh, pull stone cannot replace wood slab. Oke, ini ada pull stone cannot replace ini apa nih? Hancur dulu ya. Hancur dulu, bisa enggak hancur di sini? Ini apa sih ini sumpah? Gaji beda. Oh, chest. Oh, benevolent gift. Oke, mantap coy. Nah, upgrade in. Nah, kita akhirnya upgrade juga kawan-kawan. Saya enggak tahu upgrade-nya upgrade apaan ini benevolent gift. Kita buka bisa kali ya. Enggak bisa coy. Aku kira bisa dibuka. The bug will regenerate. Ya, ternyata sama aja ya. Aku kira bakal ada tambahan apa gitu. Which is one the plane. Okay, innest flower and creepers here the last lifetime. Click open setting. Okay. Skip the piece, put one block, hit menu, enggak ada sih. Asik. Okay, ini harus pasal satu ya. Okay, kita bakal santai aja dulu di sini. Saya yakin bakal banyak ketemu mob ya. Apalagi kalau sudah malam nanti kita harus hati-hati aja. Baru ntar tadi berterus. Listrik kalau akhirnya kayu juga ganti. A few minutes later. Oke coy, ini kita udah mau malam, itu sudah hampir kelihatan bulannya dan kita belum punya penerangan. Jadi ini sudah ada obor satu. Saya enggak lihat. Dan kita bakalan ketemu monster, so kita bakal lebih harus lebih jaga jarak. Dan kita bakal nguasain platform kita dulu, jaga-jaga misalkan kalau nanti ada skeleton coy. Terlalu kecil ruangnya nanti malah nyungsep. So kita lebarin dulu ini kita ya. Nanti kita bakal buat cobblestone generator juga kalau sempet. Tapi harus sempetin sih karena kita memang perlu banget yang namanya cobblestone itu. A few minutes later. Kita sudah bikin chest sementara tambahan. Dan ini kita sudah sampai full satu stack ya dirinya. Tapi kita belum dapetin apa-apa. Hal yang sekiranya itu mungkin bagus ya, atau mungkin hal yang bisa menguntungkan lah, cuman begini doang. Jadi ini saya main di edisi terbaru, versi terbaru dan game ini one block itu salah di versi 16. Ini saya ketemu di apa tuh di Google, iseng-iseng sih. Betul saya tuh iseng-iseng banget nyari kayak gitu, ternyata ketemu. Bagus juga kenapa aku ya, download aja klik. Nanti saya taruh di komentar deskripsi kalau kalian mau main one block ini juga. Oke kawan-kawan, nah tadi saya sempat selesaiin seluruh berapa blok tadi dan dapetin 3 domba. Jadi kita sudah bisa turun sekarang. Ini badai matahari sudah mau terbit. Ini nggak apa ya, kita tidur aja dulu. Mungkin coba besok bisa dapat lebih yang baik gitu. Oke mah bulannya sudah pindah di situ dan matahari cuma bergerak sekitar berapa meter. Ya bukan berapa meter, beberapa jari gitu. Ini dua babi saya biarin di sini ya kali biar bisa kita ternakin. Ini kita hancurin dulu satu lagi. Satu berapa hoki. Saya baru aja kira pecah gitu lah ya. Oke, karena kita kayaknya nggak hoki jadi kita skip aja. Oke kawan-kawan, mungkin kita aja dulu video kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Thanks for watching. See you next time and goodbye.